Pengendali Kedah Darul Aman FC, Aidil Syahrin Sahak menyifatkan kecekapan penjaga gol, Mohd Syahril Sahari berjaya mengelak mereka daripada diborosi lebih banyak gol ketika bertemu Johor Darul Tazim, JDT, pada aksi suku akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim. Walaupun tewas tipis 0-1 kepada skuad kendalian Benjamin Mora, namun pengendali kelahiran Singapura itu menanggap Mohd Syahril bukan sahaja beraksi cemerlang pada aksi suku akhir kedua tetapi memperagakan aksi terbaik ketika suku akhir pertama di alur setar baru-baru ini. Mohd Syahril menunjukkan karakter yang positif ketika mengemudi gawang gol, malah keampuhan benteng pertahanan dengan gandingan Renan, Alves, Bonai, Rodney Chelvin, Rizal, Ghazali, dan Arif Farhan, Mat Esa, turut membantunya beraksi cemerlang. Anda sendiri lihat bagaimana JDT kerap menyerang dan melakukan percubaan berbahaya ke arah gol kami, tapi sukar untuk mereka mencipta jaringan selepas Mohd Syahril begitu tangkas menepis bola daripada menerjah jaring. Aksi ini membuktikan Mohd Syahril penjaga gol terbaik dalam kancah Liga Malaysia dan pujian harus diberikan kepadanya kerana menghalang JDT mencipta gol. Sebaliknya hanya mampu menjaringkan satu gol sahaja, katanya. Mengulas mengenai kegagalan skuad Leng Merah mara kesaingan separuh akhir, beliau menganggap nasib tidak menyebelahi pasukannya, sebaliknya menegaskan pasukannya bukan seperti JDT, Selangor FC, Terengganu FC dan Perak FC yang memiliki pasukan feeder beraksi di Liga Perdana. Tambahnya, KDA FC tidak memiliki 50 pemain tempatan dan 9 pemain import untuk bersilih ganti antara pasukan utama dan pasukan feeder.